وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sampaikan di Masjid Daerah pada malam tadi berkaitan dengan perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada berlakunya peristiwa hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan suatu perkara yang menarik yang telah kita sebut pada malam tadi adalah peristiwa pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu baginda mendakwahkan kabilah-kabilah Arab yang datang ke tanah suci Makkah pada musim haji. Ya, mereka belum Islam, mereka masih kafir, tetapi mereka masih meneruskan budaya haji yang merupakan saki-baki tinggalan ibadah yang ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di antara perbualan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah perjumpaan baginda sallallahu alaihi wasallam ke atas kabilah Bani Syaiban yang diketuai oleh tiga orang pemimpin, iaitu Marruq ibni Amir, Hani dan Al-Musanna. Dan sebagaimana kita ketahui, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu berada di Makkah adalah lebih memfokuskan kepada dakwah tauhid, mengajak manusia untuk mengucap dua kalimah syahadah, mengajak manusia untuk meninggalkan segala amalan-amalan syirik yang diwarisi oleh mereka daripada ibu bapa, daripada nenek moyang, daripada adat persekitaran, meninggalkan syirik dan hanya memfokuskan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya oleh orang-orang Arab, apakah dakwah baginda, baginda hanya akan menyebut, sebutlah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Artinya fokus dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu di Makkah adalah lebih kepada usaha untuk membaiki individu, terutama dari sudut keyakinan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan tauhid, menghapuskan syirik dan meletakkan keyakinan penuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya sumber agama. Di samping petunjuk yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para pengikut baginda, ya, Al-Musanna, ya, yang merupakan salah seorang daripada pemimpin Bani Syaiban yang ditemui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-10 setelah baginda diangkat menjadi rasul, 3 tahun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
apabila mendengar ya jawapan Nabi bahawa baginda mengajak kepada qul la ilaha illallah, sebutlah kalimah la ilaha illallah, nescaya kalian akan menguasai orang Arab dan orang Ajam, orang Arab dan bukan Arab. Al-Musanna memahami pengertian yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini walaupun beliau pada waktu itu belum memeluk agama Islam. Kata Al-Musanna, indama tad'u bihi takrihuhul muluk, sesungguhnya perkara yang kamu ajak ini akan mendatangkan kebencian raja-raja, penguasa-penguasa. Ya, kerana dakwah Islam meletakkan kekuasaan mutlak hanya milik Allah. Ya, ketaatan kita berpaksikan kepada ketaatan kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam urusan melakukan maksiat kepada Allah. Siapapun mengajak kita melakukan maksiat, walaupun dia itu pemimpin, kita tidak boleh taat. Kita tidak boleh taat. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Disebut dalam Al-Quran. Di antara wasiat Luqman kepada anaknya, ya, kalaulah kedua ibu bapamu memaksa kamu untuk melakukan syirik kepada Allah, maka jangan sekali-kali kamu mentaati keduanya. Padahal mentaati kedua ibu bapa itu perintah agama. Mentaati pemimpin itu perintah agama. Tetapi kalau perintah itu suatu perkara yang membawa kepada maksiat, maka pada saat itu kita tidak wajib untuk taat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila membawa dakwah tauhid, orang-orang Arab memahami bahawa dakwah ini akan membebaskan manusia daripada perhambaan sesama manusia, ketaatan mutlak sesama manusia, dan dikembalikan ketaatan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita perlu lihat perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwah Nabi lebih kepada mengajak manusia mentauhidkan Allah, menjauhi syirik, mentaati segala titah perintah Allah tanpa persoalan. Ya, apabila datang urusan daripada pihak manusia, urusan manusia itu mesti dinilai apakah ia dalam rangka mentaati Allah, maka ia mesti diikuti. Tetapi kalau ajakan manusia itu dalam rangka melakukan maksiat kepada Allah, maka ia tidak boleh diikuti walaupun yang mengajak itu adalah dari kalangan pemimpin-pemimpin ataupun raja-raja. Baik, sebahagian lagi yang kita lihat daripada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah baginda sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia mendengar Al-Quran. Ya, mendengar Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Ya. Apa sebab sumber wahyu itu adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran itu tidak ada pendustaan padanya. Al-Quran itu segala yang ada pada Al-Quran adalah benar kerana ia adalah kalam Allah. Ya, kerana itu Nabi sewaktu berdakwah kepada orang-orang Arab, perkara yang baginda fokuskan ialah membacakan Al-Quran kepada mereka. Ya, membacakan Al-Quran kepada mereka. Dan kerana ketinggian bahasa Al-Quran itu sendiri, dan orang-orang Arab yang didakwah oleh baginda itu memahami ketinggian nilai bahasa itu, mereka terpesona dengan Al-Quran. Dan sebahagian besar mereka memeluk Islam apabila mendengar Al-Quran. Ya, perkara inilah kita perlu
muhasabah nilai balik terhadap diri kita. Ramai yang baca Al-Quran tapi tidak faham isi Al-Quran. Ramai yang baca Al-Quran tidak tahu bahawa Al-Quran itu sedang berkata-kata kepadanya. Ramai yang baca Al-Quran tapi tidak sedar Al-Quran itu wahyu untuk dirinya. Apa sebab? Sebab ramai di kalangan kita yang diletakkan dalam mindanya, ya, kalau baca Quran migi berkat. Nuan berkat? Ya, saja nuan berkat. Kalau baca Quran bak kenaan pahala. Nuan pahala sadi nuan. Tapi apakah Al-Quran diturunkan sekadar itu? Tidak. Al-Quran diturunkan untuk perkara yang lebih daripada itu. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan untuk menjadi petunjuk kepada kamu mengikuti jalan yang benar. Nino kidak telah sudah baca Yasin. Idak mai. Tiap minggu. Kadang nuan tau baca tiap lau. Ya, tiap lau. Bah du baca Yasin 20 bab nawan. Yang lo medau be bapa idak baca Yasin. Kau idak baca Yasin. Wang Yasin nuan mai du baca al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, pada hari ini, hari kiamat kelak, kami akan kuncikan mulut mereka, nakhtimu ala afwahihim, dan akan berkata-kata tangan-tangan mereka, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki mereka akan menjadi saksi apa yang mereka lakukan. Kalaulah dia faham itulah ayat yang setiap hari, setiap minggu dia baca, apakah dia ada masa untuk mengata-ngata keburukan orang lain? Ya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari kiamat nanti mulut kita akan dikunci. Tangan kita akan berkata-kata. Kaki kita akan menjadi saksi. Ya. Ubang telau dihadap jawai Tuhan. Ya. Ubak malaikat kurang rekod mo sabai mo nuan menikau siau. Siau sai, siau pengulu jemureng. Sangadan pengulu jemureng dun wakulai. Ubang idun umur pengulu dun baru 61. Jinau la bulan menikau 17 Ogos. Pukul jinau 5 minit. Ya. Awal song naon gitu doi. Bak mau sudah kenunci Tuhan. Ya, bak manusia pemuda itu labit lau kiamat. Nah. Sebab dun lau kiamat nah, bak manusia biak kunci al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami akan khatamkan. Khatam itu maksud itu kenunci itu. Mulut itu tidak mampu berkata-kata. Apa sebab? Mulut itu sering berdusta. Ya, mulut itu sering berdusta. Mulut itu hanya selamat apabila dia bertasbih, berzikir, membesarkan Allah, melakukan kebaikan. Ya. Menaca malaikat pertuduhan terhadapmu menikau siap bareng jimit. Nikau siap. Mak mau ubah idak mana mama. Akas tuang nen mau pubak kau mai menikau siau lu kau menyuak man pengulu mak pengadan nawan mai ya idun buduh banyak taban macam mak alasan tu. Tapi apa yang berlaku di hadapan Allah, wa tukallimuna aydihim, tangan mereka akan berkata-kata. Ubah agam don ya Allah, kau lah naban siau de sabai. Ya. Wang dunia agam telau kena pubak kah? Mai keban. Lau akhirat nak keban ka du pubak? Keban pubak agam telau. Ya.
Aisyah radhiyallahu anha mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawa hari kiamat nanti manusia akan bangkit dalam pelbagai bentuk. Ada yang berjalan dengan kakinya, ada yang bertelanjang bulat, ada yang diheret, ada yang terbaring, ada yang berguling, ada yang berjalan menggunakan kepalanya. Ya, agik berguling ni biasa amat. Buyak rut biasa amat. Nuan tenawan bangkit lau kiamat nah makau bak ulau tu. Aisyah keheranan, ya Rasulullah, bagaimanakah manusia ibu itu mampu berjalan dengan kepalanya? Apa jawapan Nabi? Jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah yang menciptakan manusia itu mampu berjalan dengan kakinya, Allah jugalah Tuhan yang mampu menjadikan manusia itu berjalan dengan kepalanya. Wang dunia ini agam telau mai tau pubak, diam mak agam telau. Ya, agam telau ini bukan main, setia ngah telau. Macam mak taban agam telau ini. Naban ninah telau. Naban sawah telau. Naban sawah tenawan. Naban sawah siaw. Ya. Pernah dun meripot, melapuk, mai pernah. Tapi lau kiamat nah, watukallimuna aidihim, dan tangan-tangan mereka berkata, watashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka menjadi saksi. Agam dupubak sajiatang, ya Allah, kau ihlah menaban siar dan sabit. Jawab betih dun, kau saksi ya Allah. Itu mesej Al-Quran. Dan mesej itu penuh dengan mesej tauhid. Apa sebab kita menyatakan mesej itu penuh dengan mesej tauhid? Kita beriman kepada Allah, penguasa segala-galanya, pemilik segala-galanya, Maha Melihat. Beriman metlo Tuhan dude yang semua antlo. Ya, telo beriman, bi anu du Maha berkuasa. Tuhan wak disembah telo wang masjid. Tuhan wak sama wak jaga telo teng pasal. Ya, Tuhan yang sama yang melihat kita di rumah. Tuhan yang sama yang melihat segala perbuatan kita. Tuhan yang sama melihat kita dalam tandas. Tuhan yang sama melihat kita atas sajadah. Tauhid. Tauhid. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila membacakan ayat Al-Quran kepada orang-orang Arab yang baginda dakwahkan, mereka takjub. Dan dengan pantas mereka menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan pantas mereka menerima, dan mereka tidak dapat menolak kebenaran itu. Ya, tetapi hidayah milik Allah. Hidayah milik Allah. Ya, ada manusia yang mampu membaca Al-Quran dengan baik tapi tidak dapat hidayah. Ya. Ada manusia yang langsung tidak mampu membaca Al-Quran, tapi apabila dia membaca pengertian Al-Quran, dia dapat hidayah Allah. Sebab dun telau bibit Tuhan agama, telau mesti jaga agama telau. Ya. Telau mesti mengamalkan titah perintah agama telau. Yang paling penting sekali ialah soal tauhid kepada Allah. Ya, mengesakan Allah, menjauhi amalan syirik. Baiklah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, al-musanna yang kita sebut dalam peristiwa ini bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tetapi pada saat itu hidayah tidak sampai kepadanya. Hidayah itu tidak sampai kepadanya. Buyak nau, buyak hidayah ik kerja Tuhan. Nabi pun mai kena menentu, mau tenaan susut kau, mau mai buh mak, mau semua susut kau, mi bai. Mai dun sidun. Sebab dun telau mudip wang dunia, telau gugam tenawan menak bagang wak da'au. Akan nuan tenawan susut, alhamdulillah. Akan nuan tenawan meluk susut, nak telau marah, dun ngadan dun hidayah. Bukan kerja telau. Nabi pun mai keban menentu, sai tenawan kenaan hidayah.
Ya, hidayah dan kerja, kerja Allah, kerja Tuhan. Al-Musanna, ya, dia hanya memeluk Islam setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau dia memeluk Islam pada saat dia bertemu Nabi di Mekah, itu dia akan mendapat kedudukan sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia hanya memeluk Islam setelah baginda wafat. Dan sewaktu beliau memeluk Islam, beliau tidak sempat menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kerana itu sewaktu permintaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sewaktu Abu Bakar menghantar tenteranya berperang menghadapi tentera Parsi, Abu Bakar kehairanan melihat ada satu golongan tentera yang turut berperang memerangi tentera Parsi. Sedangkan tentera Arab itu bukan dari kalangan tentera yang dihantar oleh Abu Bakar. Bani Syaiban, kabilah Al-Musanna ini adalah kabilah Arab yang hidup bersempadan dengan Parsi. Ya, mereka telah memeluk Islam pada saat itu. Abu Bakar yang kehairanan itu menyuruh panglimanya memanggil panglima yang di sebelah sana. Ya, Abu Bakar, beliau, ya, berkata kepada panglima yang dipanggil itu, "Lau ra'aka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la fariha bika." Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kamu, nescaya Nabi gembira. Lalu panglima ini berkata, "Awala tazkuruni ya khalifata Rasulillah?" Apakah kamu mengingati aku, wahai khalifah Rasulullah? Abu Bakar menjawab jujur, "Tidak. Aku tidak mengenalimu." Tapi kadang tidak nawan pemimpin me. Ya. Kenal ngaku, kenal, parau dia mak kenal. Aka pubak me kenal lah, nawan marah ngah hidup. Kadang nen bak pubak du mesra me. Aku bah berita amah mo, katah me temu hidup. Padahal lamah mo. Ya, 20 tahun sabai udah matai. Ini me pernah temu ngah mak. Udip jujur mak. Jujur. Al-Musanna berkata kepada Abu Bakar, mereka pernah bertemu belasan tahun yang lalu. Al-Musanna berkata, apakah kamu mengingati aku, wahai khalifah Rasulullah? Abu Bakar berkata, tidak. Al-Musanna berkata, akulah Al-Musanna. Aku telah memeluk Islam setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku terlepas peluang untuk menjadi sahabat baginda. Kemudian Al-Musanna pun menangis. Abu Bakar berkata, demi Allah, kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kamu pada hari ini, nescaya baginda akan bergembira. Tetapi yang lepas itu sudah lepas. Ya, Al-Musanna berkata, demi Allah, aku tidak tahu bagaimanakah aku mahu bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Biar nak dunia. Miak beno belasan tahun sampai domai susut Nabi. Tapi Allah ubat launin do hidayah Tuhan. Ya, mai lambat do bak kenaan hidayah. Tetapi sesal diri dun debai bukan main do menyesal. Ya, buya nau Al-Quran menyebut wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah. Ya, kenapa kamu tidak membelanjakan hartamu pada jalan Allah? Sedangkan khazanah langit dan bumi itu milik Allah. Tidak sama orang yang membelanjakan hartanya sebelum pembukaan kota Mekah dan berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka inilah yang mendapat darajat yang paling tinggi berbanding dengan orang yang membelanjakan hartanya setelah pembukaan kota Mekah dan berperang tidak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka semua dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mai samah, mai samah. Tenawan wak mula-mula menak kejah wak da'au susah. Ya. Lo sune wak susut kabut lakau tenawan dun da'au gak. Tapi mai samah alah pahala lo mula-mula. Lo mula-mula du saji mai idak lo susut. Mai gelema. Ya, tapi bila udah dah menang idak tenawan susu. Tapi penilaian di sisi Allah itu maha adil.
Ya, saya buat idak usaha, idak kena. Saya buat jimit usaha, jimit kena. Wang hadis ni cerita. Dua lawas tenawan, bersakai. Ya, berjanji setia sehidup semati. Allah Ta'ala takdirkan, ya, Allah Ta'ala takdirkan seorang sahabat itu meninggal terlebih dahulu daripada yang kemudian. Ya, yang kedua itu meninggal setahun kemudian. Ya, lalu Nuan Japah cakai duduk, nombor telur. Lalu yang kedua ini meninggal dunia. Ya, eh cerita apa nombor telur menupai. Duduk dan buat kedua ni regau lagi syurga dun wak mad wak pertama. Duh hairan padahal sama mak dua lawas eh. Duh melabak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar nau wapah sunai duh regau lagi syurga mana pasal. Padahal duh dun sama mak. Maybe lebih, maybe kurang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, bukankah jetuun duh dun sunai matai? Duh lebih hidak lagi semayang. Lebih hidak agik puasa, lebih hidak agik sedekah, lebih hidak agik baca Quran, lebih hidak agik menolong penawan. Ya, karena itu saya selalu sebut dan ulang-ulang tuan-tuan dan puan-puan, jangan bertangguh untuk bertaubat. Jangan bertangguh untuk beribadat. Jangan bertangguh untuk melakukan amal soleh. Ya, sebab Allah bagi peluang kepada kita. Karena itu kalau kita balik kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda berdakwah dengan semua orang. Ya. Sewaktu di Makkah, baginda berjumpa dengan Banu Maharif, ya. Sewaktu jemaah haji ini berkumpul, antara tempat yang baginda pergi ialah kabilah Banu Maharif. Di kalangan kabilah Banu Maharif ini ada seorang ahli gusti. Zaman Nabi sampai pun wan tanawan ahli gusti. Ngadadun Rukana. Ukanah bukan mero, lai. Nak mula mubik ngadan. Saya ngadan anak keluar semua, Ukanah. Dia ngadan lai, bukan ngadan mero. Ya? Baik. Nabi SAW berkata kepada ketua mereka Ukanah, seorang ahli gusti. Apakah kamu mahu memeluk Islam? Kata Ukanah, tidak. Aku tidak mahu memeluk Islam sehingga kamu mengalahkan aku bergusti. Kubah mai kah nawan gugam telus hidup. Ya. Tapi Nabi SAW berdakwah kepadanya. Nabi kata, ya, kalau kamu kalah, ya, kamu memeluk Islam. Nabi pun bergusti dengannya. Rukanah mengumpulkan anak-anak mudanya. Ya. Lalu Nabi SAW bergusti dengannya. Ya. Nabat du bajau Nabi, nakat du Nabi, Nabi makat du mulik kalah. First round. Masuk round kedua, urut Nabi Udik, bajau tu, labuk Udik tu, kalah round kedua. Ya. Round ketelau, kalah Udik. Nabi pubak masuk selam lagi ma. Pubak urukanah mai, kau mai lo. Nabi makau mak. Mai do tutal, ayah mu dah berjanji ni mai. Mai Nabi mai tutal. Buyak nau, hidayah milik Allah. Kerja telau pubat mak, mubik nasihat mak, mubik pandangan mak. Maidu semua tenawan keban berubah serta merta. Ya, Nabi SAW ya, berkata kepada seorang lagi lelaki yang lain bernama Suaid. Suaid is sastrawan. Seorang penyair Arab. Ya, Nabi SAW kepada Suaid, sesungguhnya di sisi aku ada perkataan-perkataan yang lebih indah daripada perkataan-perkataan yang ada di sisimu. Ya. Lalu Suaid berkata, sebutkan ia kepadaku wahai Muhammad. Ya. Nabi berkata, aku akan membawa sesuatu yang lebih hebat daripada perkataan hikmah Luqman. Luqman zaman manusia ahli hikmah yang terkenal. Lalu Nabi SAW membacakan Al-Quran kepadanya. Dan lelaki ini memeluk Islam. Ya, begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Dhamat, ya, seorang lelaki dari Yaman yang dikatakan bukan sekadar dia seorang bomoh. Ya. Dia seorang yang boleh mengubat menggunakan jin.
Nabi mendatanginya, ya, dan dia sedang dirasuk oleh jin. Nabi berkata, ya, datang kemari wahai hamba Allah, aku menyembuhkan kamu, aku mengubati kamu. Ya, Nabi pun membacakan innal hamdalillah, ya, ahmaduhu wa astainuhu wa astaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi nafsi wa sayyiati a'mali may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya, Nabi mengulanginya sebanyak 4 kali. Lalu Dhamat berkata, aku sembuh ya Muhammad, apakah yang perlu aku sebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebutlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk selam dah. Wak diharap Nabi masuk selam ni, mai masuk selam. Wak sepatut dun mai harapan masuk selam, masuk selam. Wak dun ngadan dun hidayah. Ya, wak dun ngadan dun hidayah. Ya. At-Tufail Ibni Amr, ya, seorang ahli penyair dari Yaman, dari kabilah Daus, datang ke Mekah. Ya, bila telah sebut penyair, ila dun faham bahasa wak da'au. At-Tufail masuk ke Mekah menemui kawan-kawannya dari kalangan Quraisy. Orang-orang Quraisy berpesan kepada At-Tufail, jangan kamu dekati lelaki bernama Muhammad, kelak kamu terkena sihirnya. At-Tufail dan buyak dun medut bila dun tawaf sekeliling Kaabah ubang dun jagik zaman jahiliah. Nigik dun kapas tum dun lingah dun. Medut buyak sihir Muhammad. Ya, kata At-Tufail, aku tawaf di sisi Kaabah dan aku melihat Muhammad sedang solat. Tatkala dia melihat aku, ya, dia pun meninggikan suaranya membaca Al-Quran sehingga akhirnya aku terpaksa membuka kapas itu. Lalu aku mendekatinya, lalu aku mengikutinya, lalu aku memeluk agama Islam. Padahal Nabi bukan target tidur. Nabi buat dua macam Quran. Ya, Nabi menyampaikan risalah tauhid yang terkandung di dalam Al-Quran. Lalu orang-orang ini mendengar Al-Quran. Baik, seterusnya. Sebagaimana juga yang telah kita ceritakan pada malam tadi. Baliklah semua 26 kabilah Arab yang menunaikan haji di Mekah itu. Nabi tidak kecewa. Satu kabilah mulik, satu kabilah mulik, satu kabilah mulik. Jaman sabai. Ikau agak, ha? Walaupun ubang kapil, lalu dia mengejar haji. Itu budaya manjaman Nabi Ibrahim. Lodun akan mulik man Mekah, man Mina, bah laut 12 Zulhijjah. Saya pernah belah haji, dia tahu maksud laut 12 Zulhijjah. Hari terakhir amalan-amalan haji dilakukan. Jadi pada hari terakhir itu Nabi SAW pun berjalan perlahan-lahan keluar daripada Mina. Sewaktu dalam perjalanan itu, baginda melihat ada 6 orang anak muda yang diketuai oleh As'ad Ibn Zurarah yang pada ketika itu berumur 21 tahun. Yang ini sebagian kita telah sebut pada malam tadi. Nabi pun menyampaikan Islam kepada mereka. Lalu anak-anak muda ini segera bersemangat. Mereka berkata, inilah Nabi yang dimaksudkan oleh orang-orang Yahudi Madinah. Marilah kita mengikutinya sebelum orang-orang Yahudi itu. Ya, mereka terus memeluk Islam. Tapi apa kata Nabi? Sembunyikan keislaman kamu. Pada tahun hadapan kamu bawa lagi, ya, orang-orang dari kalangan kabilah kamu. Kita bertemu di tempat yang sama pada hari yang sama. Kubah gaya berjanji sidun, eh. Tuan Ubas telah bertemu di kedau gi, jam wak sama, kedau wak sama. Tapi sidun lah tenawan jaman sabai. Bila Nabi pubak sidun, Nabi bak metes atang main meloh. Uyak Madinah, man Mekah dun 500 kilometer, jauh. Perjalanan bak unta seminggu. Akan dun bak mudai-mudai lah. Akan dun datang-datang. Pada tahun berikutnya, pada musim haji. Ya, golongan Arab Madinah, daripada kabilah Aus dan Khazraj ini, ya, yang sedang mencari pemimpin yang baru, kerana mereka kematian habis orang-orang tua mereka dalam peperangan beberapa tahun sebelum itu,
ya, peperangan yang dicetuskan ya oleh hasutan orang-orang Yahudi Madinah yang menyebabkan pemimpin-pemimpin kabilah Aus dan Khazraj habis mati ya dalam peperangan yang dipanggil sebagai peperangan Bu'az. Ya. Pada tahun yang berikutnya, pada tahun ke-11 daripada diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, ya, Nabi bertemu semula dengan orang-orang Aus dan Khazraj yang datang daripada Madinah ini. Ya, mereka bertemu di Aqabah pada hari 13 Zulhijjah. Tetapi kali ini, ya, kalau tahun sebelumnya mereka bertemu Nabi seramai 6 orang, pada kali ini mereka bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam seramai 12 orang. 8 daripada Khazraj, 4 daripada Aus. Ya, mereka datang tanpa mungkir janji. Sebab dun bukan senang sebenarnya telau bak percaya ngah tenawan. Udip lu saji sidun. Sebab dun wan tau putik pubak. Ya, akat telau percaya ngah tenawan. Hati-hati gak telau percaya. Buyak nau garam dan gula itu dua-duanya berwarna putih. Sama mah putih. Jong nyalem, jong masin. Bukan telau mai percaya ngah tenawan, tapi perlu netes lah. Ya, ko bagai mau bak tahu aduh gula. Tes mau jimit, oh nyalem gula. Ya. Tapi akan mau metes gula masin. Duh gula kah garam? Saji duh garam walaupun jawai dolah gula. Ya. Mereka menemui Nabi di tempat yang sama pada masa yang sama setahun kemudian. Barulah Nabi mengikat perjanjian dengan mereka. Apakah perjanjian mereka dengan Nabi setelah mereka memeluk Islam? Ya. La tusyriku billahi syai'a wa la tusyriku wa la taznu wa la taqtulu auladakum wa la ta'tuna bi buhtanin wa la ta'suni bi ma'ruf. Ya. 6 orang janji lalu dengan Nabi. Nabi puba akan lo bak susut kau janji 6 perkara. Bah mengucap 2 kalimah syahadah. Janji pertama, jangan syirik kepada Allah. Ya. Yang kedua, jangan mencuri. Yang ketiga, jangan berzina. Yang keempat, jangan membunuh anak-anak kamu. Yang kelima, jangan menipu. Yang keenam, jangan melanggar perintah aku dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mau mengucap 2 kalimah syahadah. Okey? Tapi mau masih syirik. Apa maksud kalimah syahadah mau? Ni baik guna. Ni baik guna. Ya? Ono ngadan kedau keramat tom lanau likau bahujuang kampung meloi. Ha? Ha, tebah penawar. Kubah gaya ado bak penawar. Ha? Aka ado penawar, tom mak spetal telo. Mai perlu telo tugun spetal lagi. Bejik kaju, bejik kaju. Ya? Jangan syirik kepada Allah. Ya, yang memberi manfaat dan mudarat itu hanya Allah, bukan makhluk. Bukan makhluk. Ya. Dua datang ke kubur keramat. Mi bayi, itu dah matai majih. Mi bayi lagi. Ya. Ubang telau ziarah kubur, mana baca telau? Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Apa maksud tu? Ya Allah, ampunilah mereka, kasihanilah mereka, rahmatilah mereka. Apa maksud tu? Tau matai bahajat ngah tau mudik berdoa untuk idun. Buyak nau, du dah matai berdoa pun mai keban lagi. Berdoa pun mai keban kubah gaya bak menolong mo. Sementara lagi senabi mo nombor iko. Ya. Oi kubur. Ginau nombor keluar sana. Tuan kubur ribat ringo hal lidun macam-macam. Bak kubur dia dengan mo nombor jinau keluar sana. Ya. Jangan syirik kepada Allah. Apalagi pesanan Nabi kepada mereka, jangan mencuri. Ya. Jangan mencuri. Buat megik hak tenawan eh. Ya.
Tuhan mai akan campur. Ono maksud Tuhan mai akan campur, kamu megi hak tenawan, mau nyambi ampun man Tuhan, bu Tuhan mai mengampun. Sehingga bareng tenawan wak negi moni tuan do debai memaafkan mo, baru mo diampun. Hak tenawan, hak tenawan. Ya, sewaktu pembukaan kota Mekah, Nabi mengambil bai'ah yang serupa daripada wanita-wanita Mekah. Ubang Islam dah bujat, Nabi sudah menang, do mulik di Mekah puluhan tahun basido. Wanita-wanita ini bersumpah dengan Nabi. Nabi berkata, kamu tidak syirik. Ya, kami tidak syirik. Kamu jangan mencuri. Wanita-wanita ini berkata, kami tidak mencuri. Tiba-tiba Hindun binti Utbah, isteri kepada Abu Sufyan berkata, ya Rasulullah, ya, aku tidak dapat memenuhi permintaanmu. Nabi pubak, kubah gaya, mo pubak, mo mai luk bersumpah, nak menikah. Ubat Hindun, sesungguhnya suamiku Abu Sufyan, inna Aba Sufyana rajulun syahihun. Sawah duk kaya, bangsawan Quraisy, pedagang besar, panglima perang. Tapi kata Hindun, ya Rasulullah, sesungguhnya suami aku lelaki yang kedekut. Kadang-kadang aku ambil duit daripada pakaiannya tanpa pengetahuannya untuk kegunaan aku dan anak-anakku. Nabi bukan menuduh, bersumpah ni, jangan syirik kepada Allah. Ya, tidak syirik kepada Allah. Jangan mencuri. Hindun pubak, ong ih susah jimit kubak bersumpah. Wek nak kau selalu migit duit sawah kau. Wana ubak Nabi, biak nak mau migit duit sawah mu. Sawah kau kedekut. Mubik puan dengan melo temro jimit lah. Oh. Kena main melo migit duit sawah melo tanpa pengetahuan dia. Migit duit tenawan menikau. Migit duit tanak. Duit tanak lo main metlo main menikau. Biar anak lo hak lo. Tapi ubah lah jadi mendaloh lah sunih nak main. Ya. Baik. Duit sawah mo. Akah tolai migit duit tomro idun saja menikau. Tomro migit duit man tolai. Buya no tanggungjawab tolai ni mubik nafkah ngah sawah idun. Akah do migit menikau ni. Apa jawapan Nabi kepada Hindun? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambillah sesuatu yang mencukupi dirimu dan anak-anakmu. Akah migit bak keperluan mai apa? Tapi akah migit bak melai gelang, waduh mai kenahlah. Gelang keperluan kah? Ya, 5 kilo sekali do melai gelang. Waduh mai kenahlah. Ya, baik. Kemudian mereka bersumpah untuk tidak berzina. Ya. Apa sebab? Jalan perkahwinan itu terlalu luas. Ya, akan mau geram atau mau nikah. Nikah. Nak ringo. Nikah. Aloi yamah tu, aloi wali tu. Ya. Kau buat nikah dengan anakmu. Oh, melu inyang tu okey. Nak mau total mero dumak. Meh kolok ngah mero dumak. Tomro i semua do sama tang meh. Ya, meh sama kah? Sama semua mero-mero gak. Ya, sudah masuk isyak. Beno jam do meh. Ya. Baik, jimat lagi ah. Jimat lagi. Ya. Terus. Baik, ya. Kemudian apa lagi sumpah mereka? Jangan membunuh anak-anak kamu. Buyak nau tenawan is selalu mikir. Ya, tenawan is selalu mikir, akah do membe rezeki, anak do nah matai. Sebelum do matai ayang do bino agi imin. Sedangkan saya mubik rezeki Allah. Nahnu narzukukum wa iyahum. Kamilah yang bagi rezeki kepada kamu dan rezeki untuk anak-anak kamu. Kalau debai ku bagi Tuhan mubik rezeki. Pernah telah melabak? Ya, telah pun mai tahu kubah gayam kenaan duit. Anak telah sidun gak? Amah telah sabai? Loipau telah sabai? Pernah lalu dia terfikir anak dun saw dun akan kenaan rezeki? Hidup pun mai terfikir. Imulik soal
tauhid, tauhid. Ya, sebab dia telah nak dengki rezeki tanaman. Sebab tu dia sebut rezeki Tuhan Mubin Ar-Razzaq. Ya, nak dengki rezeki tanaman, buat nak rezeki dun. Keputusan dia nama ulangit tinan. Bukan keputusan ibad. Ya. Bila telah kurang, fikirlah mungkin dekat Tuhan Mubin kau lebih, kau jadi metu gaya. Ya. Hidup bibik Tuhan lebih pun itu gaya. Rezeki. Ya. Baik. Seterusnya yang kelima, jangan menipu. Wa'ilah idak bejik tanaman. Biar no dia memudai. Biar dia sengat Tuhan mai dudek, Tuhan mai menuek. Tauhid. Dan akhir sekali, janganlah melanggar perintah aku dalam perkara-perkara kebaikan. Wa'da'au suud. Wa'da'au kerjah. Akan mekeban mejah, mekeban susut, diam. In one tenawan, udahlah meluk susut wadau. Wadau ni kena cabut. Ha, aku pakai ayat tenawan. Aku pakai ayat tenawan. Ya. Kalau kita tidak mampu melakukan kebaikan, tahanlah diri kita daripada melakukan kejahatan. Termasuk kejahatan itu ialah menghalang kebaikan. Ya. Ha, sebab dia telah sebut dakwah Nabi pada peringkat yang awal adalah tauhid, 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 kemudian membaca Al-Quran. Baik. Rombongan 12 orang ini pun setelah bertemu dengan Nabi, mereka balik ke Madinah. Apakah mereka balik bersendirian? Tidak. Nabi menghantar bersama-sama dengan mereka utusan pertama dalam sejarah Islam, yaitu Sayyidina Mus'ab ibni Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab pada waktu itu umur sekitar 17-18 tahun. Ya, kau cerita jimit Mus'ab ni. Mus'ab ni anak tokaya teng Mekah. Amah sudah matai, inah dia mewarisi harta idak. Ya, pakaiannya pakaian yang paling cantik di kalangan anak muda di Mekah. Ya, kenderaannya kenderaan unta yang terbaik di Mekah. Makanan yang paling baik, wangian yang paling hebat. Tapi hidayah Allah, anak bangsawan, hartawan ini memeluk Islam. Sehingga ibunya, ya, mogok lapar, mengancam untuk membunuh diri kalau Mus'ab tidak meninggalkan Islam. Berhari-hari ibunya mogok lapar dan berjemur di bawah panas terik. Mus'ab memujuknya untuk makan, dia enggan. Memujuknya untuk berteduh, dia enggan. Akhirnya Mus'ab berkata kepada ibunya, wahai ibundaku, kalaulah kamu memiliki nyawa beribu, lalu Tuhan mencabut nyawamu satu persatu di hadapan mataku, agar aku meninggalkan agama ini, aku tidak akan meninggalkan agama ini. Udah nubak dozidun, mengalah inah. Allah Ta'ala takdirkan Mus'ab, Allah angkat darajatnya. Walaupun setelah memeluk Islam, ibunya sudah tidak memberi wang kepadanya, tidak memberikan kekayaan kepadanya. Mus'ab menjadi miskin, tapi kerana tauhid kepada Allah, Nabi memilih beliau sebagai utusan pertama. Tau lakai kah? Mai. Tau muda. Gimana kini? 17-18 tu. Mus'ab diutuskan ke Madinah atas satu tugasan sahaja, yaitu membacakan Al-Quran kepada penduduk Madinah. Sampai di Madinah, Mus'ab berdakwah kepada semua penduduk Madinah sehingga disebut oleh ahli sejarah, tidak ada satu pintu rumah penduduk Madinah yang Mus'ab tidak dakwahkan. Dan dalam tempoh setahun itu, tidak ada satu pintu rumah penduduk Madinah yang tidak memeluk Islam. Ya, mai semua masuk. Tapi tiap lebuk dun nuan japah, nuan dalawas, nuan telur lapas. Baik, Mus'ab inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya jadikan sebagai perancang utama untuk dakwah Nabi di Madinah selama satu tahun. Ya, setahun berikutnya Mus'ab kembali ke Mekah membawa rombongan yang sama seramai 73 orang. Dan tahun berikutnya mereka membawa keputusan yang paling penting. Karena dua tahun setelah itulah Nabi SAW mengambil keputusan untuk berhijrah ke Madinah. Maidun Nabi hijrah sidun mak patun Nabi merancang.
patut Nabi menentukan keadaan. Ya, ringkas cerita sonah telah menyambung ke dau ya masjid ke kubah gaya bai'ah Aqabah yang kedua eh, tapi kubah cerita Mus'ab ibni Umair umurnya tidak panjang. Ya, setelah Nabi hijrah 2 tahun berikutnya, ya 2 tahun seterusnya tahun kedua hijrah berlaku peperangan Badar. Ya, berlaku peperangan Badar. Mus'ab ibni Umair gugur syahid dalam peperangan Badar. Ya, agak mudah jenazahnya. Ya, waktu don, ya Nabi miskin, umat Islam miskin, tetapi mereka mampu menewaskan tentera Mekah. Sewaktu jenazah Mus'ab mahu dikebumikan, kain kafan tidak cukup untuknya. Nurut kain kamau betis dun sebab, nurut kain kibak jawai dun sebab. Nangis Nabi. Ya, sehingga Nabi menyebut, aku pernah melihat satu ketika itu, satu ketika dahulu, anak remaja inilah yang berjalan di Mekah menggunakan pakaian yang paling mahal, wangian paling hebat, tunggangan kenderaan yang paling hebat. Ya, tetapi pada hari ini Allah Ta'ala muliakannya dengan gugur syahid. Nabi SAW pun memerintahkan kain itu ditarik ke atas, menutup mukanya dan kakinya ditutup dengan daun-daun daripada rumput iskhir. Kubah gaya matai mai penting. Ya, mau diurus kubah gaya matai mai penting. Mau matai atas na wadun penting. Ya. Bagaimana mati diuruskan tidak penting. Tapi kamu mati atas sebab apa, itu yang paling penting. Ramai manusia diurus secara besar-besaran sewaktu kematiannya, tapi amal solehnya kosong. Ya, Mus'ab ini Umair, kain kafan tidak cukup, tapi gugur syahid, dikebumikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sudah pasti dia mendapat kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.